4 bang, itu yang di pojok kan udah ditambahin tadi barusan. Kecil, itu cuma kecil, bang. Pokoknya ada 4 polisi tidur, ntar ada warung Madura di situ ada 2, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan, ya kan? Abang lewat lagi, nanti ada rumah makan Padang situ tuh. Ntar dulu jangan rales dulu, lihatin dulu, ntar abangnya bingung toko Maduranya buka apa enggak? Buka, buka. Tadi udah ada jam buka ya? Terus ada toko, ada toko kelontong bang, di situ ada ketupat sayur abang. Nanti ada pertigaan, abang nanya aja dulu situ, ntar nanya lagi di sono. Sebelum nanya. Nah kalau abang umpamanya lapar bisa jajan dulu di sono. Maksudnya gitu, kasihan kan abangnya. Iya bang, situ nanti nanya aja lagi. Abang tahu di sono. Ribet banget nih, nanya sama lo. Iya emang di situ bang alamatnya. Bang. Beneran di situ? Nah, beneran. Awas, jangan bohong lo ya. Yuk. Kita kasih ujung baik-baik malah dia ribet-ribetin kita ya. Jono, lu nggak ngeliat tadi apa? Ini brekelnya dalam bahaya ini bahaya, lu tadi nggak ngeliat tuh yang nganterin barang yang ini tadi. Waduh, terus gimana ini? Lu mendingan lu susulin brekelnya. Gua ke rumah PRT, gua laporan sama PRT nih. Ini bahaya brekelnya nih, brekelnya dalam bahaya. Enggak. Lu paling mau ngopi, lu gak ngajak gua, lu mau jajan lu. Lu gak ngeliat tadi preman? Itu preman tau. Masa? Lu kabarin brekele, jangan sampai ketemu dia lagi. Lu mendingan lu cari brekele, gua ke rumah Pak RT ya. Tapi kalau lu ngopi, kabarin gua ya. Iya, ntar gua kabarin. Iya. Hei, Arsy, berdua, sini. Pak, aduh jangan marah-marah terus. Gimana aku masalah lu kasih? Aku sakitnya nih, bapak nih. Ingat masalah ketenakan ayam. Ayam yang mana Pak RT? Lah itu lihat belakang. Ayam. Kan ada program pemerintah dari kelurahan. Pak Lurah udah bilang. Buset deh li. Lu ngomong kagak nih? Duitnya kan udah dikasih ke lu. Dia jangan gitu terus. Ya apa bapak? Kagak beres nih. Gua kagak tahu. Kagak tahu gimana lu? Lu dicakan kan gua gigi aja kan ngomong malah lu ngambil berdua lu. Iya Pak. Astagfirullahaladzim. Ya ngomong. Ini barang dari mana nih datang ini? Ada Bang Hansip. Bang Hansip, tolong Bang Hansip. Tadi brekele ada yang nyariin Pak RT. Minta tolong saya Pak RT. Minta tolong. Siapa nyari ini tuh? Preman. Kayaknya bawa golok. Saya ngeri teman saya diapa-apain. Wah, kalau yang begini urusannya Hansip nih. Tolong Bang Hansip, tolong Bang Hansip. Ada yang macam-macam deh nih. Yaudah, kalau begitu kita selesaikan secepat daripada nanti tunda-tunda. Ayo siap. 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 Kanan, ini tugas Hansip ini. Nih. Lu nih, ya.
kan preman nih. Coba lu yang duluan datang. Gua belakangan ya. Lu dah, lu duluan dah. Hah? Ya. Lu kalau kirim begini aja lu. Ya. Orang nih setan lu ya. Ya pikiran duit aja diem-diem aja lu. Ya. Begini aja ngomong lu. Gua takut juga lu. Preman. Goblok itu. Kambing piara. Ngomong. Gimana lor ceritanya? Gimana sih nih? Hah? Lu paham gak tadi? Paham. Katanya warung Madura satu, terus yang Madura kedua. Udah tiga polisi itu kita lewatin. Gimana rumah Brekele? Ini warung Madura juga. Iya. Coba kesini kali ini. Ini kali ya? Ini kali ini. Ini kali ini rumahnya. Brek, ini tentang nyawa lo ini, Brek. Kasihan amat lo, Brek. Brek, ini Brek, ini tentang hidup lo, Brek. Ini nyawa lo. Ini saya mau jemurin. Mau jemurin dulu saya. Lo mendingan ngemberatin utangnya bini lo apa nyawa lo. Lo ngikut gua. Gak, ini nyawa lo, Pak. Nyawa lo, Brek. Ayo, Brek. Buset, nah, itu tuh, mana? Itu si Brekele tuh. Hey. Tuh, hey, Brekele. Ini punya lu nih. Brekele nih. Ini lagi perempuan. Urusan laki-laki lagi gak ikut aja lagi. Ayo dah, mana sih? Brekele, Brekele. Ini gak mau berburu. Aduh, aku mau berburu.